Dong. Satunya ulang tahun, tapi apa tak kata apa-apa? Kan sidaknya itu kan ada tenda, eh. Ah, ada ucapan selamat datang. Kan yang nak diundang itu kan anak pemborong batu bara. Anak DPR. Nah. Ay, tak usah lah, aku lah banyak beli kue mahal-mahal. Tak kan ada cuma makan kue, be. Sidaknya itu kan ada ayam mati lah, nah. Apa hiburannya tuh ada organ, cek itu nah. Ah itu age, mana itu age. Kita nunggu, kita kawin, kita sewa gedung siang malam itu. Untuk hiburan nah. Apa yang tidak untuk kau? Cawa. Ya sudah masuk baik kita nunggu tamu ge untuk yang datang. Alangkah banyak benoan mesin tua. Nak bebenoi mesin jahit tuo, biar apa? Biar pacak dapat duit. Nah, payah oi. Benda arti mesin jahit ni tak dapat duit aku ni. Untunglah ada radio menemani setiap hari. Untung ada kopi lah. Menikmati kopi di senja hari sambil mendengar radio sambil menggunakan mesin jahit. Mantap sayang. Karya Alfala Laza. Man. Wah, gini. Oh, tangan aku nih. Nah, ini dia tang. Nak kita putar dikit. Nah. Obeng boleh. Kak, mana radio? Ya sogar, mesin jahit kita nih. Kasarlah ini. Apa apa nih nak mana-mana punya? Mendak dianu kate duit. Yang mananya pulu kak rusak. Ah, kau tidak ngerti nah ini. Kenapa ini nyangkut, tak tahu ke dia benoannya nih. Coba pijak-pijak apa aja. No, kuat pijak gini tuh. Wala kuat kan. Main ini ke. Ini mendak terpocok ini pijak. Kakak itu kor pulau kan kemarin. Tekor mana kakak? Pesanan banyak, mesin rusak. Nah, nah kan? Ah, yalah Pak Jiko. Memang minta ganti. Nah, belum lama lagi radio ini yang rusak. Nah. Aduh. Beringan bayar tadi. Uy. Bahasa orang yang tekor lah, kemarin kan, nggak tahu. Mak mana? Tekor mak mana? Uy, bini lama. Nggak bini tua. Bini tua itu? Iya, kere. Yo, jadi nggak ngapa dia? Kedapatan selingkuh kakak gar, nganoca itu. Kurang pintar kakaknya berarti. Bukan kurang pintar, mak mano lagi. Kakak gak tahu tiba-tiba lagi udah ngajak Ocha ketemuan di kafe ya. Tiba-tiba sih Lele tadi datang. Lo tampar dua kali kan kakaknya kini cepak-cepu. Jadi duitnya itu kakak yang bayar apa Ocha? Wih, yang bayar kan kakak. Yo. Cuman diam dulu. Cuman diam dulu. Gue udah baca memang. Oh memang baca ya? Yeah. Cuman kan duit kakak ini kan dari bini tua. Iya. Tau deh kalau bini tua tuh lah yang ngasih kakaknya duit. Nah kena marahnya kan kakak pake duit uang rumah tuh. Aku ini agak bingung gue kak tapi masalah sama itu tuh. Bukan ahlinya. Kopi siapa ini? Kopi aku. Ini loh. Mama ada rasa pempek. Pahit. Ini mak mana sama kau sama Indri? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Lancar. Ada pecah jatah? Kau belum? Belum. Tapi duitnya kak banyak kak. Banyak nian? Iya. Kemarin kau jenguk? Sudah, kemarin tuh aku tuh berebut bayar bakso dan dia. Iya bu, kau yang bayar? Dio. Dio? Iya. Bawa berapa dia bayar? 5678. Mati kau, 5678. Kebanyakan dia. Wih tak tahu pokoknya, hitung lagi dia bayar tadi. Wih memang duitnya lemak nian kau awal. Awal aku dapat OCE itu anak DPR. Berarti belum beruntung kakak tuh. Iya. Kau ni nak mana mandi-mandi pagi lacak gerutan masih sobo no. Uy aku ni diajak rombong sama Marcel. Hei beringam dan coba matikan lu. Iya. Eh entah lah. Lagu cantik ya. Ting 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 ting. Lagi dulu lanjutin tadi.
Aku ni kan diajak Marcel ni ulang tahun dia. Yo. Kemarin tu kami tu olehnya bertemu. Ha. Pas makan bakso tu. Dak tahunya Marcel tu berduit juga, Kak. Berduit ni anak berduit banget. Berduit ni kan, Kak. Benar. Iyo, teko ririsnya tu berduit. Ji aku kawan-kawan Indri ni. Lah berduit belagak-belagak pula. Berhokinya kalau dapat Indri berduit, kawan-kawannya berduit pula Terus kami ni buat ini geng baru. Geng bedio. Geng kapak. Bau yang isi-isi uang berduit tadi. Iyalah. Ah kakak tak melok, God. Iyo melok kami, Be. Iya, tapi mana benuan ini jahitan ini? No, belum menan no. Tinggal ke baik kita pacak. Ah, tapi pesanan kakak banyak, God. Agak hilang gak lo uang-uang itu lama sana percaya sama kakak. Kamu ke delay bentar. Oh iya, kakak nak keluar kota. Oh jangan. Jangan. Kenapa ya? Muka, iyo. Acara keluarga. Ah, nah, kan tak kulang kita ulang tahun. Benar. Jadi kapan kita tanggal? Yo hari ini lah. Hari ini lah. Jam berapa? Pacar. Ini jam berapa? Jam 8. Jam 7 ini baru. Ya, sudah, aku juga nanya lo namanya kolak duit galau pinjam. Kalau ada, kita bawa virus jangan duduk ni. Tenang wae. Kau nak berganti baju namanya? Oh, iya. Kau nak mandi lo? Sudah. Tunggu aku, jangan kau tinggal ke? Iya. Jalan sama orang berduit, jalan sama sama orang berduit. Woi, pasangin tape, aku nak mandi. Ayo. Wow. Woi. Nak mana dekku? Ini nih jalan buntu. Mana jalan buntu? Itu lah biji mato. Oh ya Allah tegak, tak tadi apa kata jauh? Tak tahu tadi. Yo mutan. Mana pula rumah Marcel ni? Mana pula dia ni? Kata wong kayo. Rumah di perumahan kecil mak ini. Uy, aku ni tak tahu, Kak. Google ni ngarak sini, dia serlok sini. Dia serlok sini? Iya. Yang mananya rumah dia ni? Hal yang besar ini enggak ya? Mana, Kak? Ini no yang ada mobil. Mobil ini? Iya. Ah, tak mungkin, Kak. Alang keberuit, berduit kawan dulu. Kau. Ah, menado ni, anak aku nak bergaya-gaya dulu. Maluan kau, jangan ngomong kau tong jahit. Iya sudah. Ambil aku diubah di kawan ni. Ambil dulu, aku nak bergaya-gaya dulu. Memang adonian. Iya, aku juga nak. Ngomong kau, ay, maluan kau, tapi kau jangan ngomong kau tong jahit. Tidak, oh, kenado aku nyatu ke kakak dewek. Nah, iyo deh, ya Allah. Lah jahat, duit kate. Tukang berdua kakak ni? Tukang jahit lah. Tukang jahit. Enggak. Mana kau ni kan? Ada lo kak cewek-cewek dak situ eh? Cewek tu banyak, Kak. Tapi dak tahu galak dak dengan kakak. Woi, Dek. Omongi bi kakak tu berduit, pasti galak cewek tu sama kakak. Woi lah, pastilah kakak tu. Kakak aku mau iyo ini. Belacak Dilan 1999 ini nih. 7. Oh, 97 bukan. Oh, ini lagi diskon. Oh iya, lagi. Kau bilang kalau Dilannya diskon ini nih. Oh, mau mana kan kita ini, Gan? Mana lu yang besar ini? Eh, kau sar rumah. Coba dapat rumah. Tidak bener. Dia tu kayo jenyo. Bebenar kan? Ya dunian. No. Oi. Itu bukan kan Marcel di kadang keluar rumah itu. Ai bukanlah tu budak kecil, Kak. Bebenar kan? Enggak dia main sepeda ini kalau dia berkawan sama budak kecil weh. Ai dak lah. Kujawi kau kan dak kuang lagi adik kau lah jadi pedofil. No, Kak. Tapi lah no, budak kecilnya lagi belagak-belagak apalagi kakak-kakaknya. Benar juga. Mambu-mambu itu kan. Itu tu mambu duit gitu budak itu kan. Bukan mambu duit. Mambu durian. Mana kan? Itu no. Alang bagus bagus durian itu eh. Dari ulang tahun kita manjat ini. Ah, tapi itu belum masak. Menanak masak, mengkonak yang masak. Jando we lah masak-masak kalau. Jando. Tapi tidak boleh. Kita harus standby sama yang perawan ya, guys. Nah, boleh eh. Lepas ya, coba kita datangin di rumahnya yang uji kawung kayu tuh. Cepat memotor tuh. Yo, sabar. Jangan buntu lagi ya, Ge. Tunggu dulu. Tunggu kudu dan lagi dulu. Lu masih lu cepet. Aku udah sabar lagi masuk rumah kayu. Cepet lah. Lambat. Nempes aku deh. Rumah gua. Wih, rumah uang kayu. Akhirnya aku nih. Motor besar kagak lu main. Iya lah, berdarah. Ah, lah banyak berarti uang dalam nih. Iya, ada siapa pe? Tidak tahu. Assalamualaikum. Marcel. Rumah Marcel bukan kan? Jelas. Assalamualaikum Marcel. Masuk kan, Pak? Ah, maluan kan, Pak? Maluan kan? Dia undang. Maluan kan?
Ayo masuk. Angkat. Ayo. Cok dulu. Apa ya? Marcel. Woi. Lah datang enggak yo? Woi, Marcel tuh. Masa. Nol. Pala. Ya, kakak aku ini. Oh, kakak kau. Iya, gua aja juga apa kan? Tidak apa. Ayo. Tapi ada makan demak juga. Ah, masuk aja. Baik. Pakai mobil sedan. Madak pula aku naik ojek. Untunglah di pasar 16 kemarin aduh jaket yang agak mencak mahal itu kan. Jadi pacak lagi aku tuh ngomong ke jaket impor kan dari Amerika. Dari pasar. Harga selawi. Yang mana lah rumah Marcel yang dipotokin kemarin ya? Tapi caknya yang besar itu. Ay, pasti minjam lagi. Dia cuma sopir kan ada rumah itu. Kurasa bedeng yang belakang itu no rumahnya nih minjam rumah yang itu. Oleh anak kaya depan Riris tadi. Eh, budak itu miskin bergaya-gaya. Lah, ini ada motor Kak Tegar yang dipakai mie ke bakso kemarin. Oh, kali itu lah ini rumah Marcel itu. Tapi ngapa Kak Tegar bawa motor dipakai terus mobilnya? Jangan-jangan. Hai, dah. Pikiran aku baik kan. Masuk dulu. Ayolah. Marcel. Apa? Ini rumah siapa ini kau pakai? Rumah om aku minjem dia mai. Nih, kau pun udah buaya miskin. Ya kenapa? Aku tuh lata kejut lah. Ngapa aja ke rumah Marcel sebagus ini? Kok sopir kau nih? Yes. Ah, cuman menak diam tuh sel kepala ngalarami kan ada dari 10. Acak lah sel minta dulu. Polo bae. Hai, 50 cukup dia nih. Ya kau nak berapa? 400. Ah, 200. Hai, sini. Ini aku mahal beli kok jaket nih. Cicoknya tuh kan. Wae, paling jaket pasar juga. Boh, aku nih wong kayu kok nak ngeji aku. Kartu kau tuh dia aku, Marcel. Iya, sudah masuk. Masuk. Wae, Lur, masuk, Lur. Kalau kau ini baca pula. Nah, pas nian. Oi, para wong kayu. Sebelum mulai acara nih kita berfoto dulu. Ayo. Tapi kami berdua dulu, kamu mantap-mantap aja dulu. Aku lah manggil wong fotografer dari Jakarta. Oh, api gue. Dek, tolong foto ke kami dulu. Iya. Gandeng duduk dulu. Mbak, tangan digandeng, Mbak. Mesra dikit ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Banyak nyamuk. Butuh banyak-banyak. 1, 2. Biasa kalau romantis dikit. 1, 2, 3. Oh, oke. 1, 2, 3. Ganteng. Pajar lah melo kamion. Sekarang berdiri. Yuk, gandeng lagi. Sudah. Melo juga kami. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesra dikit, romantis. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Nah, Payu sama kamu sini. Tadi. Ayo, kakak dalam hitungan ketiga ya. Jangan menjem. Senyum. Lihat kamera, jangan dulu gaya-gaya. Itu gaya. Oh iya, formal. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir kan loncat. 1, 2, 3. Sudah. Nah kan kita sudah lah foto-foto. Kita tiup lilin dulu yuk. Payu lagi. Ya payu lah. Payu. 1, 2, 3. Tiup lilinnya. Selesai lah ditiup. Bagus. Cek lah makan kue. Yalah kue makan. Payu. Thank you.
kayaknya yang rambut ini. Itu juga kayak rambut ini. Oh iya, kenapa gak ada yang? Kemana Ocha? Biasanya berdua terus? Iya, gak ada kan lagi ada konflik, Pak Endi. Ocha lagi ada orang, kenapa dadak gak balik tau? Tidak lah, lama juga aku udah bertemu dia tuh. Tidak bisa diperjelas apa konfliknya itu apa? Iya. Tidak, bukan aku jelas. Ocha tuh, dia sudah lah, pokoknya lah putus aja. Tidak putus, kenapa gak jadi ya? Oh, untunglah kita menangannya, guys. Oke, aman. Tadi gak lagi lah yang ngadu pelakuan 2019, tahun-tahun. Pak Boy jadi jadwal dulu. Pak Boy dari mana? Kakak tidak pernah bercewek anak sekolah sih. Tidak jadi cari ke we. Nah iya, Pak Boy. Tidak, kalau tu nyari ke, tahu tak model kepala yang mana? Nah. Pokoknya yang mencak prila tu konsina kan? Yo iya, kedua ni jelas. Sama orang kayu, tak bisa. Kakak tidak baca sama orang sila alat ini, kata-kata. Sama lah namanya. Ya dong. Jadi setengah malam setengah, tapi sudah suapan be dari tadi. Iya. Abis lo udah sepiring. Hahaha. Diam dia. Ini aku nih ngambil. Cepetan nih Ami. Tentunya. Nah untuk peresmian geng kapta kita, kamu kusah fisik-fisik dengan kue mahal ya. Woo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 
Bel. 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 Gak ikhlas kau di sel. Agak kacau sel, kamu. Coba serak 58 sel. Yang kamu. Apa dikit dulu. Mak, mak nanti aku. Pempek. Nah, sebelum kita berdoa ini, aku nak jenguk nih kado-kado dari anak orang kayu nih. Coba sini tunjuk ke aku. Ah, aku dulu be. Oleh kado aku yang mahal. Nah, sele ini nih bungkus ya. Nah, bukanya agak be, tapi nak aku kasih spoiler dulu. Ini nih aku ngisinya nih jaket impor dari Amerika sana aku belinya. Nih tadi papa aku kemarin. Iya, makasih. Nah, berikutnya siapa pula? Ayo enggak? Iya, aku tanya lah. Kau ini bawa apa tangan kosong ini? Tenang, lu santai. Aku ini bawa. Nah, ATM. Ini pinnya. Oh iya iya. Menakku duit ke? Penuh rumah ini. Duit merah kalau. Oh bagusnya ini. Ya, sudah aku balik lagi. Iya iya. Tak kalah ngasih aku. Aku ini sebenarnya saya tak terlalu berduit. Tak pacak megang ATM itu. Sama duit kertas. Jadi apa? Ada aku kan ngasih kau ATM. Iya. Nah, ATM itu untuk tabungan kan? Iya. Nah, coba tanda ke tangan kau. Yang waku, nah ini untuk kau. Nah, heh. Ini emas batangan galau. Mahal. Kalau berduit tadi. Wih, benar nih. Woi, asli galau kau gigit. Nah, itu namanya apa? Asli. Ku buang-buang kemarin. Emas nian ini. Emas nian. Itu untuk duit jajan kau, Pak. Iya, makasih. Ya? Ya. Pakai benar-benar. Ya. Kakak, kamu pernah menjawab aku? Masih banyak di rumah kakak? Tadi, Be? Iya, aku juga berduit. Lupuan. Ngapain kan minta? Oh, itu yang kakak taruh bawa kopi itu? Iya, untuk dibawa kalau nganjang masih setan. Asli atau palsu ini? Pastilah. Tak palsu. Uya, asli itu tuh. Lanjutlah. Oi, kawan-kawan. Ya. Aduh, merapat dulu. Apa dia secara dunia ini? Aku ini ada rencana. Rencana apa? Kamu luat kan dengan Bella? Luat! Bella yang mana? Bella. Inces yang waktu kita disuji. Oh, Bella Inces itu? Iya, awal aku kasih tau. Nah, jadi aku ini nemui preman ya. Preman besar dia tuh, preman tato dari Medan. Aku tahu. Siapa? Angka Biawa. Oh, preman itu. Bisa enggak baru ngakuin Ri? Tahu aku. Itu kawan lama aku. Pas itu di terminal, pas itu bus pesawat ada satu. Saking dia tuh lawan Ian.
Iya, doi aku nak melo-melo men mak ini. Kau bayar apa dia galak apa? Galak dia. Aku lah nemu dia kemarin eh. Nah, galak ajinya. Kau bayar apa untuk angka biaya itu? Dia kan kena mahal. Pokoknya adalah kamu tinggal nuruti bae lah aku atur galo rencananya. Galak dia kalau sebelum itu. Galak. Aduh, sweet. Aduh, kendala. Berarti gua kok galak. Di jaman lo? Di kamu udah ngeri yang main ini. Ay, itu kawannya lagi lama. Jangan takut. Pacak nih Nyan, ketol korek. Di jaman deh, lanjut. Aku paling senang Nyan. Jadi kita main cantik di belakang layar bae. Biarlah kaget dia yang anu ke Bella. Lah, aku tunjuk ke foto Bella yang ini nah. Yang mana? Oh, yang jahat itu. Oh. Mulut kau ini, Kak. Asap bae kau ini. Pak di belakang pula. Memang jahat. Iya. Kato Kak Angga Biawak itu gak tenang bae, pokoknya beres ujinya agek dia. Oh, beres. Heeh. Di apo yo Angga Biawak? Enggak tahu pokoknya kayak kita lihat ke apa dia. Patah leher kalau. Syaratnya yang pasti itu. Pokoknya masalah urusan Bella pas sudah di preman besar itu eh. Iya. Sudah habisnya Bella nang. Aman Fertis. Nah, sekarang kan acaranya sudah galo. Kamu lah sudah ngasih aku kejutan. Sekarang aku pula nak ngasih kejutan untuk kamu. Yang ada kejutan ya. Oh iya. Mana-mana. Om. Om ganteng sini dulu. Omnya udah noi. Aku nak nyomot ini kue ini no. Kau ni malu-malu boy. Malu. Kamu ni. Oh, om. Alhamdulillah sehat. Om Kayo. Oh, wajar kelihatan. Wajar. Jadi, mau mana? Lah, sedang kalau kamu, lah cerita kalau Marcel. Sudah. Nah, jadi ya, Marcel semalam ngomong sama Om bahwa dan Jojo sama kamu nih bahwa Marcel ini sebenarnya ponan Om. Dia udah tinggal di sini numpang. Aduh, Marcel ngaku miskin pula. Laju hilang loh kak duit aku mencak ini. Hai, dah meninggoy nian sekali ini. Terpaksa nian laju jadi babu Bella lagi ini. Dioni, gawirin sopir. Rumah ini deket bedeng sini lah, di ujung ini nah ada bedeng. Tinggal sana Dioni. Oleh malu sama kamu, dia numpang di rumah Om. Ngakunya rumah dia sini nih. Jadi itulah sebenarnya Marcel ini nih. Wah, miskin namanya kau ni. Uji kau berduit galau kau ni dek. Ui, dia ni ngaku berduit. Sama bae sama cewek nak tahunya. Lah, sama-sama miskin namanya kau berdua ni. Aduh, wajar bae padahal kau kata gatal dari tadi di sini. Dah, pokoknya kau tu tenang besel. Nak kau kayo, miskin aku tetap sayang sama kau. Makasih juga kalau jujur sama aku, men kau memang miskin. Nian. Iya, Nian. Nah, namanya kita usaha dari nol nian sama-sama ya. Pokoknya jangan kita bahagia dalam kepura-puraan. Hai, banyak bacot boy. Tahu-tahu juga si waktu aku baca cara miskin. Dan gerbang aku. Dah. Miskin aku kayu ah. Dah. Tidak. Wajah nak berasan. Rai kau nak mencucu warawiri dak karuan lemaknya kayai kau baru datanglah nak balik duduk dengetlah nak metu rasanannya banyak minyan dak tahu wong lagi budi capek aku dah tadi dendam kok kangen juga sini. Kita nyari tempat duduk, Bay. Di sini, Bay, dekat. Oh, iya, Bay. Bausan aku dari tadi. Dalam nggak minum, nggak? Nggak, lah. Nah. Apa dia yang nggak minum tadi dikit? Jadilah. Tuh bekas. Kayak kakak beli kita ke pabriknya. Gila, nak hujan. Iya, enak hujan. Ngapa-ngapa? Nggak nyangkuh, enak taunya. Marcel tuh miskin? Iya. Dak tuh cuma tukang sopir ya. Allah. Itulah kata aku tuh nuka adu badut. Aku agak takut tambah adu di belakang kita. Ah. Enggak, santai, santai. Ambil santai. No. Yuk, Mas, yuk. Oh, Bibi. Bibi. Yuk. Yuk, Tante. Yuk. Dadah. Agak cemas aku. Dak nyangkut. Masih dak nyangkut juga aku tuh Marcel tuh sopir cek itu. Gayanya selangit nyan tapi kak. Iya tukang sopir. Makman lo dia kan hobi gitu ke apa? Belanja rilis kan.
itulah Marcel tuh awak jahat, bertingkah pulo, sopir pulo, miskin. Nah, mobil itu tapi ganti-ganti menggalak perjalanan dengan Rilis tuh. Mobil sopir, mobil sopir, mobil bosnya. Nah, itulah kata aku tuh. Tapi dia pacak belanja tuh kayak beli ke Rilis di HM, beli ke barang-barang mahal gaul kak. Tiap hari tiap belanja tuh. Tak pernah aku pasar itu. Kalau ngebon, ke mall. Ngebon ke bosnya. Ngutang-ngutang. Ngutang sih itu ya. Tidak malu. Woy, tapi bohong mak itu. Yo, tapi enggak. Dia tuh kan itu oleh cinta. Hai, dah hujan pula. Wih, hujan. Mana Tapi kak boleh juga dia tuh. Walaupun sama-sama miskin, masih pacak mereka cean. Masih nerima apa adanya mereka tuh. Yo kan men kakak jadi Marcel. Kakak juga sama bae, walaupun Indri miskin kakak juga tetap sayang. Tapi aku nyong ayo basing bae ngomong. Kan iyo, seandainya. Kak Pala. Kak Pala sama Ocha tuh. Ngapo? Saya lah nak putus pulo. Rasa kok aku udah pernah lagi terlihat mereka berjalan-jalan tuh. Kalau lagi ini bae woi, luar kota. Sama apa? Hujan-hujan. Aku ringan dia. Mentah menyuruh aku ngorai kau. Kau belum tahu siapa aku? Ya nggak tahu lah. Orang datang langsung bentak-bentak. Aku datang dari Medan. Aku geng Pestol. Rementato aku. Diberi tugas oleh geng Kapak untuk menghabisi nyawa itu, kau. Emangnya siapa itu geng Kapak? Geng Kapak itu dipimpin oleh Riris. Ternyata. Gak usah banyak bacot kau. Dikongkong gak galak laju. Bertemu rasa nan yo buntu.